Secara umumnya sebenarnya ulama ni kalau ikutkan definisinya secara literalnya adalah bermaksud ilmuan yang mempunyai peranan dalam masyarakat, yang mana dalam Al-Quran mereka ni didefinisikan sebagai golongan yang paling dekat kepada Allah Taala. Allah Taala kata innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang yang paling dekat dengan Allah Taala ni, orang yang paling takut dengan Allah Taala adalah para ulama, kerana mereka lah yang mengetahui, maknanya dari aspek kehidupan dunia, susun atur dunia, diorang akan bimbing masyarakat kepada pembangunan ummah itu sendiri. Kalau kita tengok hari ini, ramai para ilmuwan Muslim itu sendiri yang menguasai tentang satu bidang tu dah mula tak ada. Kalau kita tengok zaman-zaman Abbasiyah dulu yang pakar matematiknya macam Khawarizmi ke ataupun Jabir Ibn Hayyan, pakar tentang chemistry, pakar tentang perubatan Ibn Sina, telah mula tidak dikuasai oleh orang Muslim itu sendiri. Kalau kita tengok maknanya bagaimana Allah Ta'ala mencabut para ilmuwan ini apabila mereka ni telah dimatikan. Ini menunjukkan bagaimana sedikit demi sedikit penguasaan ilmu orang Islam tu diangkat. Kalau kita nak berusaha untuk kembalikan semula kegemilangan Islam adalah dengan melalui pembangunan sistem yang terancang. Kalau betul sebelum ni yang disebutkan tentang ada pelajar Mesir yang terpaksa kerja memasak ke ataupun berniaga, sebenarnya berniaga pun ramai juga yang ada dekat Mesir, menggambarkan bagaimana sebenarnya dia orang nak survive tu tadi, dia terpaksa buat kerja-kerja lain. Secara peribadinya, ada tak pengalaman saya melihat kesusahan mereka tu? Ada seorang roommate, housemate saya yang memang tapi dia taklah sampai bekerja, cumanya dia terpaksa minta ke hulu kehilir biasiswa lain lah. Sebenarnya tak ramai yang tahu nak pergi kuliah ke Mesir tu sebenarnya struggle, terutamanya yang dekat Kahirah lah, yang mana kalau pelajar Kahirah ni, kalau dia nak keluar pergi ke tempat pengajian dia di Kahirah lah, di Kahirah tu, daripada Sabiq ke, daripada Ashir ke, daripada penempatan-penempatan mereka yang jauh tu, memakan masa berjam, betul lah berjam, maknanya dengan berebut bas lagi, dengan dah sampai kadang-kadang bas tak ada ke satu hal. Lepas tu, ini yang saya tengok struggle kawan-kawan dekat Kahirah lah, maknanya dia pergi kemudian kadang-kadang bas pun tak ada, ataupun kalau dia pergi dengan struggle nak dapatkan bas, daripada bas nak ke tempat tu pun makan masa lagi, sampai kuliah dia dah penat. Okey, baik, jadi usaha untuk membangunkan Darul Maghfirah ni sebenarnya ianya adalah satu pusat ataupun satu platform untuk enrich, untuk memperkayakan pelajar kita ni dengan ilmu yang mungkin dia sukar ataupun dia gagal dapatkan daripada kuliah. Oleh yang demikian, Yayasan Maghfirah berusaha untuk membangunkan Darul Maghfirah untuk memperkaya, memperkukuhkan ilmu para pelajar kita sendiri. Oleh yang demikian, mari sama-sama tuan-puan yang dirahmati Allah menyumbang kepada Yayasan Maghfirah dalam proses membangunkan Darul Maghfirah ini, dalam usaha kita untuk melahirkan ilmuwan ulama yang terkemuka nanti insya-Allah. Wallahu a'lam.